adalah pohon zakum yang disebut dalam surat Asy-Syafaat ayat 62-67, Adukan, Al-Waqi'ah juga ya. Masyaallah tuh. Ada fungsinya Umi atau ada manfaatnya? Ini pohon neraka. Jadi penghuni neraka diberi makannya ini. Kalau kenapa? Tajam-tajam kan? Ini pohon di neraka. Pohon neraka ini. Zakum. Ada pohon zakum di mana pohon ini penuh dengan duri. Di mana inilah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Ad-Dukhan menjadi makanan orang-orang kafir di neraka nanti. Makanan yang sangat sulit untuk ditelan, gimana mau nelannya? Sekarang megangnya aja luar biasa. Kameramen sejak tadi nginjek aja sampai sekarang gatal dan sakitnya enggak sembuh-sembuh. Dan inilah makanan orang kafir. Di mana nanti kalau ditelan diriwayatkan dalam satu hadis dia tidak bisa dikeluarkan dan tidak bisa ditelan karena penuh duri yang luar biasa begitu tajamnya. Bahkan mohon maaf, ini buahnya sangat pahit. Di mana dikatakan kalau kita memakannya kita pasti muntah karena pahitnya tidak ketulungan.